Jadi. Makasih ya. Lo bisa gak ikutin gue gak sih? Lo itu ganggu tau gak? HP baru tuh. Jordi gak lupa sama ulang tahun gue. Dari mana dia beli HP itu? Itu kan model terbaru mahal. Jangan-jangan dia ngebobol ATM ya? Kenapa sih serba salah? Dia beliin gue HP salah, gak beliin handphone salah. Kan gue cuma nanya. Kayaknya dia belinya pakai uang hasil jual motor deh. Itu bukan motor kesayangan dia. Berarti kan dia lebih sayang gue. Halo, Li. Gimana? Gue udah di belakang sekolah kok, udah deket. Kenapa? Enggak, cuma mau bilang makasih handphone barunya lebih keren daripada HP yang lama. Iya, sama-sama. Lagian, dari semua handphone di dunia ini juga paling bagus daripada HP lo yang butut. Hei, Jor! Itu yang gebukin lo kemarin ya? Itu orangnya. Lo semua anak buahnya Santoso kan? Ngapain lo di sini? Halo? 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 Ya, aku mana? Kenapa sekolah? Berhenti. Nih. Ma, sorry. Misi. Jadi, lo yang ngebukin temen gue? Hah? Pukul gue. Pukul! Pukul yang kencang, pukul! Anjing! Jor! Ini lu macem-macem. Jordi! Jordi! Stop! Kenapa sih kalian ngomongin orang? Mau duit, hah? Diambil nih handphone gue nih! Pergi, Li! Gak penting! Berani sih sama cewek! Woy, jangan berani sama cewek, anjing! Jordi! Sini lu! Jordi! Sini lu! Anjing! Jordi! Kenapa berani, ha? Aman, Jor. Ya ampun, kok bisa baca sih? Belakang doang ya? Nama juga kena peluru. Udah, coba dulu. Gimana udah, dong? Langsung di sini aja. Gak apa-apa, Jor. Gak apa-apa, ganti di sini. Nanti disusul gak? Enggak, aman. Wih, di dalam mobil ada kotak K3, Kak. Obatin ke temen lo. Gua obatin ya. Gak usah. Duh, takut liatnya. Kenapa sih mereka sampai mukulin lo gitu? Mereka itu anak buahnya Santoso. Mafia saingan bokap gua. Tau gak? Gak tau, gak ngerti. Gak penting juga. Kalau lo sampai dipukulin kayak gini penting buat gue. Udah gak usah ngerokok. Buang gak? Buang. Darahnya masih keluar gak? Aduh, masih lagi. Iya lagi. Caranya biar darah berhenti gimana? Ntar juga berhenti sendiri kok. Emangnya kalau berantem gak bisa musyawarah mufakat? Kenapa sih harus tonjok-tonjokan? Tas gue mana? Di mana tas lo? Ya, di sekolah lagi. Ya udah kan besok ke sekolah. Kenapa, Li? Hah? Enggak. Takut nyokap gue nanya gimana. Ya udah mau gue bantu bilangin. Enggak, jangan. Masa lo ketemu nyokap gue lagi babak belur gini? Ya udah deh. Li. Makasih ya. Buat?
Minggu ini gue hampir mati 2 kali. Gara-gara lo gue masih bisa nafas. Satu kalinya ini, satu kalinya lagi apa? Kalau berenang, lupa. Kok ketawa? Ada yang lucu? Lucu aja. Lo gagal mati 2 kali, handphone gue berhasil mati 2 kali. Iya juga ya. Iya juga sih. Ya udah nanti handphonenya gue ganti lagi ya. Jangan lupa diobatin ya. Dah, Sili Lili. Dah. Mama, lapar. Ma. Makasih ya. Lo bisa gak ikutin gue gak sih? Lo itu ganggu tau gak? Lo ada masalah apa sih? Ngapain minta pesan segala ya? Kenapa lo gak suka? Gak sopan sama cewek gitu, gak suka gue. Udah. Apa lo? Minta segala. Penting banget. Waktu kita ribut sama Anusmu, terus ada perempuan. Siapa? Perempuan yang mana? Dia ada di sini sekarang. Lihat aja sendiri. Jadi ceritanya, gue sama Jordi ngeliat ada anak siswi dari sekolah kita dilecehin. Woi, lo berani jangan sama perempuan. Bisa apa? Ya inisiatif aja gue sama Jordi pengen langsung bantuin. Ternyata, doi lebih jago ribut daripada kita. Yang mukul duluan siapa? Ya dialah. Followersnya banyak. 10K? Lebih. Apaan lo pakai gini segala? Kita sekelas. Nek, gak boleh kayak gitu. Kenapa kan? Tangannya gak boleh.